Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sesungguhnya segala pujian Milik Allah Ta'ala semata Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu Wa nasta'adihi wa natubu ilaih Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan juga kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya serta kepadanya kita bertaubat. <tuh -tuh> wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan Maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya Nashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah bersaksi bahawa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan dia Allah Ta'ala semata dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua wa nasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambaNya Allah dan utusanNya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah taala limpahkan kepada beliau, dilimpahkan pula untuk keluarga beliau, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau anhum ajmain dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya amanu wa illa wa antum muslimun. Wahai sekalian mukmin bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah yang hadir di rumah Allah Nurullah A'azani Allah wa iyyakum jami'a ah. semoga Allah muliakan kepada antum semuanya para tamu Allah kita akan melanjutkan kaji kita dari pertemuan awal yang waktu itu kita bicara tentang kun syakhsan abdan syakura Jalilah pribadi yang bersyukur Kita akan melihat sekarang rasul pertama. Memang untuk menjadi pribadi yang bersyukur tidak mudah. Sangat tidak mudah. Makanya Sulaiman alaihi salam menyadari ketika dia mendapati singgasana yang ada di depan matanya, maka kemudian Sulaiman alaihi salam dia mengatakan ini karunia dari Tuhanku. Karunia ini dari Tuhanku, Allah ingin menguji diriku. Saya bersyukur atau saya kufur. Karena memang tidak mudah untuk bersyukur. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Makanya di antara para hamba Allah yang ada, bukan lebih banyak yang bersyukur, tetapi sedikit yang bersyukur lah kita tentu yang hadir ini berharap menjadi bagian dari yang sedikit tadi yang bersyukur. Kita akan lihat Nabiullah Sulaiman alaihi salam Pak Windra untuk dibacakan terjemahannya aja suratnya 27 An-Naml surat semut ayatnya 40. Monggo. Kita lihat potret beliau ya. Se, seorang seorang yang mem, yang mempunyai ilmu dari kitab berkata mm -mm. aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip yeah. maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya dia pun berkata ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya cukup ini dalil acuan untuk kita seorang nabi seorang Rasul yang menyadari bahwa sesuatu yang Allah takdirkan untuknya itu dia menyadari ini adalah ujian untuk diriku ujian yang ada saya bersyukur atau saya kufur baik nah, kita akan melihat sekarang potret seorang Rasul yang pertama anak ulang Potret Rasul yang pertama, yang Rasul pertama ini bagian dari Ulul Azmi. Ada lima Ulul Azmi. Ya, siapa saja? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Rasulullah Muhammad Wasallam Itu semuanya adalah ulul azmi artinya mereka yang memiliki ketangguhan memiliki kesabaran yang hebat termasuk Rasul Nuh Rasul yang pertama kenapa tangguh tentu karena mengajak umatnya siang dan malam sebagaimana nggak usah dibaca Pak Pendera, suratnya 71 surat Nuh ayatnya 5 beliau cerita ngajak umat lurus kepada dakwah tauhid siang dan malam sebagaimana informasi surat 71 ayat yang kelima kurun waktunya sekarang kurun waktunya seribu kurang lima puluh tahun sebagaimana informasi dalam Quran suratnya 29 ayatnya 14 jadi kurun waktu yang tidak singkat berapa yang dia dapatkan kan gitu berapa yang dia dapatkan hanya kurang lebih 80 orang dalam kurun waktu 1000 kurang 50 tahun tetapi hal itu dilaksanakan dengan dengan sesungguh hati makanya Allah Ta'ala pilih dia Allah Ta'ala sematkan dia sebagaimana informasi suratnya 17 monggo dibaca Suratnya 17. Tadi yang enggak dibaca surat berapa? 71 ayat 5. Ya kan? Kemudian suratnya berapa tadi? Yang masanya surat 29 Al-Ankabut ayat 14. Ah, sekarang yang terkait dengan kata syukur. Suratnya 17 ayatnya 3. Monggo, Pak Windra. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Redaksi yang akhir itu, para tamu Allah, redaksi yang akhir, "Innahu", kata Allah, "Kana abdan syakura dia itu termasuk hamba yang bersyukur. Terkait dengan tadi pilihan Allah, karena dia itu sampai-sampai Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad SAW untuk meneladani beliaunya untuk meneladani empat rasul sebelumnya yang ulul azmi dengan mengatakan fasbir gitu bersabarlah dalilnya surat 46 monggo Pak Wedra surat 46 al ahqaf ayatnya ayat yang ke-35 ini perintah Allah taala kepada Rasul Muhammad SAW secara pribadi untuk sabar sebagaimana sabarnya empat rasul yang sebelumnya silakan maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati iya kata keteguhan hati itu ulul azmi nah sementara tadi Nuh itu kurun waktunya paling lama 950 tahun Type dilaluinya dengan kesabaran. Type kemudian kita akan lihat potret kedua, profil kedua, seorang yang disebut Abul Ambiya Wal Mursalin bapaknya para nabi dan rasul. Itu pun juga dia bagian dari ulul azmi. Kesabarannya tangguh, dia bersyukur yang menyematkan kata syukur Allah. Gitu. Jadi bukan penilaian si fulan, bukan penilaian orang lain, Allah yang menyatakan itu. Suratnya 16, Pak Wendra, monggo. Ayatnya 120 dan 121. 120 Allah tunjukkan menyatakan Beliau itu potret untuk kita. Silakan. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam patuh kepada Allah dan hanif dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Itu 120. Allah taala yang menyatakan dengan awalan inna. Sungguh gitu, penguatan. Ibrahim itu seorang umat yang patut dijadikan teladan. Jadi yang ngecas Allah sendiri Kemudian konitan, ayatnya kan betul Pak Indra ya? Konitan, patuh dia kepada Allah. Hanifan, lurus akidahnya, enggak belok-belok. Walam yakum minal musyrikin, dia tidak termasuk orang yang ikut-ikutan akan kaumnya yang menyekutukan Allah. Nah sekarang ayat yang ke-121. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Kenapa dipilih kan gitu nih kata Allah? Ijtabahu wa hadahu ila mustaqim. Ada kata ijtabahu. Allah pilih dia. Allah tunjuki dia ke jalan yang lurus. Kenapa dipilih? Al Awal ayat 121, syakiran li an'umi. Karena dia bersyukur. Kalau tidak bersyukur enggak akan enggak akan dipilih. Jadi ada sesuatu yang dia perbuat. Seperti Nuh tadi. Ada sesuatu yang dia perbuat. Apa? Kesabaran yang kesabaran yang dahsyat. Masya Allah. Dari empat anaknya, satu tidak ikut. Kan'an. Bahkan istrinya. Di dalam penjelasan surat, di dalam ayat surat 66 ayat yang ke-10. Ada dua rasul yang istrinya tidak ikut suaminya. Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut gitu. Tapi dengan kesabarannya, dengan kesabaran waktu yang panjang, dia tidak, dia tidak, barang jawanya itu kelokro, apa ya? Ah dia enggak kecewa, pinter sampean kayaknya. Keturunan Jawa Oh. Dia tidak kecewa, dia tidak mundur. Tidak mengatakan gini, ya Allah, capek-capek banget, sudah sekian lama, dapatnya enggak banyak, enggak mundur dia bahasanya anak sekarang boring ya gitu ya benar ah enggak boring dia itu yang patut yang harus kita contoh itu makanya makanya di dalam maaf sebelum masuk ke nabi selanjutnya makanya Allah sampaikan begini sedikit yang bersyukur dari hambaku sangat sedikit tidak banyak lah kata sedikit itu otomatis kan Allah tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Nominalnya enggak disebut, tapi sedikit dibanding yang banyak. Suratnya 34, ayatnya 13, surat Saba. Allah sampaikan begitu. Silakan. Surat Sabah 34, Ayatnya 13 Mereka para jin itu Bekerja untuk Sulaiman hmm. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya Di antaranya Membuat gedung-gedung yang tinggi Patung-patung, piring-piring yang besarnya Seperti yeah. kolam yeah. dan periuk-periuk Yang tetap berada di atas tungku hmm. Bekerjalah wahai keluarga Daud Untuk bersyukur kepada Allah Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku Yang bersyukur sedikit hambaku yang bersyukur. Apa apa, apa, apa Pak Wendra tadi? Ujungnya wa qalilum min ibadiyash Itu. Sekarang kita lihat potret seorang rasul terakhir. Kalau nanti antum antum lihat antum dengar apa yang ana tunjukkan redaksinya antum setuju siapa dia Is, suaminya Aisyah jadi yang cerita istrinya ini dikeluarkan hadis ini oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumullah taala istrinya cerita karena Rasulullah SAW Ida sholla, koma hatta Tafatoro ricilah. Kata beliaunya adalah Rasulullah Sallam manakala sholat dalam arti sholat malam itu sampai-sampai kedua kakinya beliau bengkak. Lama berarti. Kalau lama, saya pakai maaf saya pakai parameternya Kitab Riyadus Salihin. Di dalam bab tarawih yang diberikan penjelasan oleh Syekh Usaimin, nanti bisa dibuka. Di situ disampaikan bahwa annas salafus salih, yutilunal yutilunal waruku wasujud kata Kata Usaimin bahwa para para dulu 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 kanu, Dulu mereka ketika berdiri Ketika rukuk Ketika sujud Mereka lama Tentu kata lama Tentu ada batasnya Karena diperbolehkan Seorang makmum Ketika bermakmum dengan seorang imam yang imamnya, panjangnya, bacaannya, kemudian dia tidak kuat, dia duduk diperbolehkan. Ini indahnya Islam. Jadi, antum nih makmum dengan ustadz yang ada di Nulullah tarawih, umpamanya satu malam satu juz, dan itu lama. Jadi, jangan mencontoh yang lain, yang tujuh menit, yang delapan menit, yang lima menit. Tidak usah disontoh, Karena mereka terkadang imam itu diancam oleh makmum. enggak usah sholat di sana, sholatnya suwi. Gitu. Ada yang begitu. Bahkan imam dipesan. Pak imam, bacanya jangan lama-lama. Padahal, antum tahu, kaifiahnya ketika sholat, makmum tidak kuat, boleh langsung dengan duduk. Itu kaifiah. Kenapa? Parameternya Quran surat 64 ayatnya 17, nggak usah dibaca. Saya tunjukkan dalilnya. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut apa? Kesanggupanmu. Jadi antum salat itu memang betul harus ikut imam. Kenapa? Karena hadis Rasul betul. Ketika dia salatnya dengan berdiri, kamu dengan berdiri. Wa idza bersolatnya dengan duduk. Fasallu julusan ajmain. Tapi karena imamnya bacaan panjang, antum tidak kuat, antum duduk. Boleh, boleh. Tidak melanggar syariat. Karena itu bagian dari ketakwaan. Islam tidak akan memberatkan. Yuridullahu bikumul yuridu bikumul Allah menginginkan kemudahan tidak menginginkan akan kesukaran. Jadi andai kan nanti malam, nanti malam itu berarti malam keberapa? Ganjil atau genap? Ganjil. 27. Wah, tuh masya Allah nih. Penuh nanti kayaknya nih. Ya ta? Wah, langsung seragam insya Allah ya ta? Ya, sudah disampaikan ke Pak Imam. Nanti berbaju situ itu? Tidak ada ya. Lah ya. Taib. Tadi cerita Aisyah. Kemudian Aisyah nanya sama suaminya, Qalat Aisyah tuh, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, atas nauhada. Ya Rasul, mengapa engkau lakukan ini? Kata Aisyah, Wa ma taqaddama wa ma Ada yang lain? Tidak ada. Aisyah mengatakan Rasul, dosa engkau yang lalu, dan yang akan datang, itu sudah terhapus. Sudah didelit. Dosa antum, anak, tidak, tidak ada jaminan. dosa beliau, kekeliruan beliau yang lalu dan yang kedatang itu sudah diampuni. pertanyaan Aisyah sederhana, logis lah. loh, kamu kan sudah pinter, buat apa melakukan ini, kan gitu nih? Anda kan sudah dijamin, buat apa? apa ikut tes, bikin SIM segala, kan bapak kamu jenderal udah dapat SIM aja. Buat apa pakai tes-tes segala kan gitu nih. Ternyata tidak. Apa yang beliau jawab? Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Itu yang harus kita ambil pelajaran. Kalau Nuh syukur yang ngejas Allah surat 17 ayat 3, kalau Ibrahim syukur suratnya 16.1.2.0.1.2.1 sekarang hadisnya bahwa Rasulullah SAW ternyata menyampaikan kepada istrinya apa ndak boleh aku menjadi pribadi yang bersyukur walaupun sudah dijamin itu yang harus kita ambil pelajaran apalagi yang tidak dijamin kan gitu kita pakai komparasinya yang dijamin aja kayak begitu apalagi yang tidak ada jaminan Nah, sekarang dari tiga rasul yang ulul azmi tadi sekarang Allah taala ternyata sangat apresiatif. Allah taala sangat apresiatif. Artinya apresiatif Allah itu memiliki sifat yang namanya syakur. Dan ayat yang ada kaitan dengan syukurnya Allah ternyata ayat yang punya kaitan persoalan dengan perdagangan. Kalau anak ngomong dagang, perdagangan berarti mindsetnya kita bukan 100 orang penjual semuanya, itu bukan perniagaan, atau 100 orang pembeli semuanya bukan perdagangan, berarti perdagangan, berarti adanya penjual dan pembeli. Posisi Allah pasti pembeli. Siapa penjualnya? Suratnya 35, ayatnya 29 dan 30. Ayat ini ngajak kita untuk dagang. Oke. Okay. Silakan Pak Wendra. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya Dengan diam-diam dan terang-terangan Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi Itu ayat 29 Anak-anak ulang tadi ada, ada tiga bentuk perniagaan Satu tilawah Masih ingat? Mengisi malam kodar Itu diantaranya dengan Bikathrati tilawah Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran walaupun ada dalil spesifik apa dalilnya? yaitu dengan sholat isya dan subuh berjamaah siapa yang bilang? dua imam Al-Imam ash Rahimahullah yang lahir tahun 150 meninggal tahun 200 Hijriah dan yang kedua gurunya dia Al Imam Malik bin Anas 93 Hijriah meninggal tahun 197 Hijriah. Apa kata dia? Man sallal fi jama'atin wa man sallal fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi minha. Siapa salatnya isya berjamaah? Siapa yang salatnya subuh berjamaah? Berarti sungguh dia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu mulainya huru syamsi hatal fajar. Indah hurubus syamsi hatal fajar. Ketika terbenam matahari sampai fajar. Bahkan Syekh bin Basrah ta'ala mengatakan bahwa laisa hatun Waktunya untuk i'tikaf adalah tidak dibatasi. Tapi dalil secara spesifik adalah solat man koma laylatul qadri itu itu imanan waktu saban ghufrallahu ma takota siapa yang qoma? solat dalam arti pada malam qadar dengan iman dan mengharap pahala diampuni dosa yang telah lalu. Tapi mengisi malam qadar tidak hanya dengan solat semata. Nah, di antaranya tadi ayat 29 surat 35 perniagaan yang bisa kita tunjukkan ke Allah baca Quran dua salat kita yang menunjukkan ke Allah Allah yang pantas untuk membelinya oh si fulan pantas aku ambil ini tidak pantas aku ambil yang ketiga berbagi berinfak mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi tapi artinya berbagi dan itu perniagaan. Silakan Pak Widra baca ayat 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunianya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Itu ujungnya apa? Ujungnya ayat yang ke-30, innahu ghafurun syakur. Ah, innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampuni dan maha mensyukuri. Tafsir Ibnu Kasir, para tamu Allah, itu menjelaskan bahasa syakur itu begini, alal bil -kathir. Allah membalas atas yang sedikit dengan balasan yang banyak. Berarti enggak banding. Berarti enggak imbang dong. Kalau enggak imbang, saya pakai dalil yang lain, dalil hadis Qudsi. Siapa yang mendekat kepadaku dengan satu jengkal, aku datangi dia dengan satu hasta. Yang sejengkal milik kita, yang sehasta milik Allah. Itu harus diskusi. Siapa yang datang kepadaku dengan satu hasta, aku datangi dia dengan satu depa. Kita mendatangi dia dengan satu hasta, Allah apresiatif dengan satu Siapa datang kepadaku dengan berjalan, Aku datangi dia dengan berlari. Komparasinya, perbandingannya, panjangan sehasta ketimbang sejengkal, panjangan sedepa ketimbang sehasta, panjangan cepetan lari ketimbang jalan. Ibnu Kasir menjelaskan tadi. Syukurnya Allah yajzi ala al-qalili bil kathir. Gitu membalas atas sedikit dengan yang banyak. Nah, sekarang lanjut, mukmin itu ternyata karakternya syukur. Oke, okay. hadis nanti dibuka di dalam kitab Riyadus Solihin yang punya di bab yang ketiga. Bab pertama niat, bab kedua adalah taubat, bab ketiga apa sabar. Di dalam bab sabar ada hadis ini. Apa itu? Hadis dari Abu Darda Raitala Anhu. Rasul sampaikan begini, hadis dikeluarkan oleh al-imam muslim. Apa kata Rasul? Ajaban. Antum kalau mengartikan ajib, tak apa sih? Ajib, apa sih? Ajib luar biasa. Tak sama ya? Mengagumkan. Rasul pakai redaksi itu ajaban li amril mukmin mengagumkan luar biasa perkaranya mukmin yang bilang rasul inna amrohu kullahu lahu khair artinya sungguh perkaranya mukmin semuanya itu baik kata siapa kata mukmin Inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya mukmin semuanya baik. Tidak ada sikap yang demikian kecuali sikapnya mukmin yang sanggup mengatakan baik. Kita buktikan sekarang. Pelajaran awal kata Aisyah dia cerita Rasul itu kalau melihat sesuatu yang hatinya plong senang lapang dia ucapannya Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Kalau melihat sesuatu yang hatinya tidak plong, tidak nyaman, Alhamdulillah ala kulikhal. Dari dua redaksi ini awalnya sama. Berarti anak pernah dengar kata ini, berarti hebat. Suatu ketika seseorang ditanya, gimana kabar istrinya? Alhamdulillah yang terbaik dari Allah. Sembuh sakitnya? Belum. ditanya dia gimana hasilnya anaknya bisa masuk di itu TNI alhamdulillah yang terbaik dari Allah diterima enggak Tapi ucapan awal yang harus kita contoh toh yang terbaik dari Allah Padahal enggak enak Lah inilah walaysa zalika lahadin ilal min tidak ada sikap yang demikian kecuali sikapnya mukmin In asobat husarau syakoroh Ketika mendapati sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Wa asobat sabaroh Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak dia itu bersabar dan sabar itu terbaik untuknya. Mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Mendapatkan sesuatu yang yang tidak enak dia bersabar. Taib terakhir saya nambahi satu siapapun yang bersyukur akan jauh dari adabnya Allah begitu siapapun yang bersyukur akan Allah Ta'ala jauhkan dari adabnya suratnya 4 ayatnya 47 Silakan. terakhir ya Siap-siap, antum -siap untuk iftar. Wahai wahai orang-orang yang telah diberi kitab, yeah. berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan yeah. Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu mm -mm. sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, yeah. atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat yeah. pada hari Sabat, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Ayat berapa itu? 47. 47, coba diulang lagi Wahai orang-orang yang telah diberi kitab ya Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan hmm. Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu Terus Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka Sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari sabat Terus dan ketetapan Allah pasti berlaku. Ketetapan Allah pasti berlaku. Berlaku. Sebentar. Oh saya yang salah Pak Wendra. Bukan 47 Pak. Aku yang keliru ya Rek. 147. Satu saya hilang. Ya diulang. Enggak. Aku yang salah ya Rek. Ya. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur lah, dan beriman. itulah mayaf Allah biadabikum insyakartum Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur kuncinya miftahnya itu udah mudah-mudahan tiga sosok tadi bisa kita contoh empat Nuh alaihi salam Ibrahim alaihi salam Sulaiman alaihi salam dan Rasulullah SAW. Nuh punya istri gak seiman? Nuh punya empat anak, satu sudah ikut. Ibrahim perjuangannya seperti itu. Sulaiman menyadari, ini karunia Allah. Rasul Muhammad sudah dijamin, masih bersyukur. Pertanyaan besarnya, kita yang belum ada jaminan. Tapi ditutup dengan surat 4, 1, 4, 7. Allah nggak akan menghadap kalau diri kita bersyukur. Kuncinya itu sekarang. Hah? Ya? Terima kasih atas keikutsertaannya sore hari ini untuk menyangsong malam 27 ya. Masya Allah. Ini di mana-mana, benar yakin. Di mana-mana ini. Nanti full. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Allah berikan kemampuan kepada kita, kekuatan lahir batin untuk bisa mewarnai sampai di akhir Ramadan. Ikuti saja keputusan pemerintah, normalnya 29 hari, andaikan pemerintah, andaikan keputusannya harus 30 hari, kita terima dengan sukacita. Subhanaka, Allahumma hamdik, asyhadu an la ila, ila anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.